Ya, sementara itu pemirsa, Ketua Umum GNPF MUI Bakhtiar Nasir telah selesai diperiksa oleh Bareskrim Polri Jakarta. Dan Bachtiar Nasir diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait penyalahgunaan dana yayasan. Bachtiar Nasir tiba di kantor Bareskrim Polri, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta sekitar pukul 10 pagi. Pemanggilan Bachtiar Nasir ini sebagai saksi kasus pencucian uang penyalahgunaan dana yayasan. Bachtiar Nasir menegaskan bahwa peminjaman rekening yayasan dilakukan agar dana dapat dikontrol dan memiliki badan hukum. Ia pun menurut kuasa hukumnya Kapitra Ampera, pemindahan rekening tidaklah melanggar undang-undang karena kliennya bukanlah pendiri maupun pengurus yayasan. Umat Islam sangat ingin membela agamanya, diperintahkan di dalam Al-Quran untuk berinfak, bersedekah yang orientasinya ke akhiratan. Ya karena kami sebuah panitia ad hoc GNPF ini, aduh kami nggak bisa dong bikin rekening yayasan begitu saja. Akhirnya kami kemudian melakukan semacam kerjasama secara lisan meminjam rekening yayasan supaya ini dapat dikontrol. Ya, ada badan hukum.